Assalamualaikum, Pak. Girane pundi? Rumahnya mana? Ndak kenapa? Ndak kenapa? Ndak kenapa coba. Tolong, Mas. Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Masuk di kontennya YouTube Pak Purnomo kenapa? Enggak, Pak. Kasih alasan dulu. Enggak, Pak. Mohon, Pak. Ayo kasih alasan dulu. Maaf, Pak. Kasih alasan dulu. Orang di jalanan sekarang tak tanya, jenengan ini orang jalanan atau bukan? Ini kan di jalan, Pak. Ya. Kalau di hotel ya orang hotel. Oh, berarti ini sampean termasuk orang jalanan. Ya, Bapak kira ini orang mana? Orang nah, kantor. Orang kantor. Kalau orang jalanan. Saya sekarang ini orang duduk di kantor. Nah, kalau begitu sampean ini jalan. Kalau gitu sampean ayo tak bantu. Bantu apa? Itu tinggal sama saya. Sekarang kalau mau menyelesaikan masalah bagaimana? Hah? Kalau mau menyelesaikan masalah bagaimana? Bantu saya dengan modal. Oke, sampean tak bantu modal. Sekarang minta modal berapa? 3. Ayo. Belikan saya becak, nanti becak itu buat untuk rosokan. Oke. Buat itu baru menyelesaikan masalah. Oke ya, sahabat Purnomo belajar baik. Bapak ini akan saya bantu modal usaha berupa satu becak. Sampai sekarang ikut sama saya. Tapi saya nggak mau. Duh. Saya nggak mau cari becak di sini di daerah Lamongan, nggak mau saya. Terus nyari becaknya di mana? Di daerah anu sana, Pak. Ayo. Hah? Ayo, monggo, terserah mau becak tak belikan. Nih, saya janji. Nama saya Pak Purnomo, tak belikan becak modal usaha. Tapi jadi di, becaknya di Jogja sana. Boleh, boleh. Di sana. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnomo belajar baik, hari ini hari Minggu. Di depan kita sana itu ada seorang pemuda ya, kelihatan ya. Nggak tahu dia lagi apa, kayaknya dia lagi makan. Dan kayaknya juga kurang bersih. Ya, jadi nanti coba kita akan ajak ngobrol. Siapa tahu kita bisa membantu ya. Rumahnya kita nggak tahu lagi ngapain itu ya. Yuk, biar nggak penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak. Girane pundi? Rumahnya mana? Ndak kenapa? Ndak kenapa? Ndak kenapa coba. Tolong, Mas. Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Masuk di kontennya YouTube Pak Purnomo kenapa? Enggak, Pak. Kasih alasan dulu. Enggak, Pak. Mohon, Pak. Ayo kasih alasan dulu. Pak. Kasih alasan dulu. Sampai ngomong salah-salah. KTP-nya, sampean tadi nanya ke saya, KTA tak kasih ya, tahu. Ya tahu jangan dari kotanya, Pak. Sekarang saya tanya, KTP-nya dengan mana? Kalau enggak, sampean tak bawa ke Dinas Sosial sekarang. Buat apa? Duh, kok buat apa? Kan sampean bisa mengganggu ini, mengganggu ketentraman orang. Ya kalau ketentraman apa? Duh, lah sampean kayak begini ini, ganggu apa enggak? Sampean, apa? Sampai, ganggu sekarang apa? Saya tanya. Saya nyuri enggak, KTP-nya, mengganggu. KTP-nya sampean mana, ayo. Sik, KTP-nya sampean mana? Pak, saya diikuti entah. KTP ini sampean diambil di mana? Di tas saya. Sekarang saya tanya dulu ya. Sampean ini namanya siapa dulu? Saya punya kartu keluarga. Ya, boleh mana? KTP-nya hilang. Boleh. Tapi tujuannya itu apa, Pak? Saya tujuannya itu coba orang-orang kan enggak ada yang anu kan. Enggak ada merhatiin saya kan. Bapak ya. Ini orang lain enggak memperhatikan. Tuh. Udah apa aja jadi. Loh. Itu tuh. Kok aja gujuk lebih ya, sampean. Mana? Udah lah, Pak. Mana kartu keluarganya mana? Sampean ini masih bujang apa udah keluarga? Eh? Sampean ini keluarga atau bujang? Sampean kok enggak pulang kenapa? Jangan, Pak. Kok udah, coba lihat, mana? Itu buat cukur, Pak. Ya, mana, saya cukur. Betar. Ayo. Oh, ini untuk jarum, ayo, pun, monggo. Ya, tapi saya cukur, Pak. Oh. Pak. Ayo, apa itu? Apa itu? Di sini lambangan,
lah. Biasanya di sini nggak ada buat konten apa? Lamongan di sini. Itu apa itu? Ini Ustadzon, Pak. Ustadzon. Sampai ini berarti ini kurang. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini. Iya, cerita jujur. Ya, Ustadzon. Ya, terus, terus. Ustadzon. Heeh. Sakit. Sakit kepala, ya, iya kan? Ya. Kan ini kan ada tulisannya. Ya, terus. Obat sakit kepala. Ya, terus. 500 miligram. Ya, terus. Ya kan baca sendiri bisa, Pak. Loh, tadi katanya nunjukkan kartu keluarga. Ya, tadi ngomongnya ini apa? Ya, Ustadzon. Ya, ya sudah, Ustadzon. Ya. Ini, Masya Allah, ini apa? Allahu Akbar. Ini di jalan, Pak. Ya. Terus mau apa? Dulu Pak, iya Pak, saya tunjukin. Ya. Ada, tapi ya, keluarga saya ada. Ini sampah semua kok dibawa itu loh. Sudahlah Pak, tujuannya enggak. Ya, ya sudah, coba lihat. Apa itu? Oh, ini. Ayo. Saya penasaran masalahnya, malah saya penasaran sama jenengan ini. Dulu Pak ya. Ayo, monggo. Monggo. Ayo. Monggo. Oh, ini ya. Ya. Ini ya. Samen masih bujang apa udah keluarga? Sik to, samen tak tanya, samen bujang apa keluarga? Ayo. Ayo. Sik, fokus dulu nah, apa itu? Nanti kalau keluar apa itu? Fokus dulu. Ayo. Ya, samen tutup. Ya, tutup aja ya. Ya, tutup aja. Sama aja saya, Pak. Ayo. Biasanya di Lamongan itu sih nggak ada yang buat konten apa. Loh saya Pak Purnomo, orang Lamongan saya. Iya, biasanya nggak ada. Ada, makanya ada ini ketemu jenengan ini. Ayo, apa itu? Ya ini kartu keluarga saya. Masya Allah, sampai kayak gini. Allahu Akbar. Amit. Bismillahirrahmanirrahim. Suroso itu namanya jenengan apa nama Bapak jenengan? Namanya jenengan? Turun dulu Pak, itu Pak. Turunkan, ya. Suroso. Loh, iya toh. Sekarang, oh iya, Wonosobo itu Banyuwangi. Pak Suroso, alamat. Loh. Iya, Pak. Sik toh, tak delok, kok. Pak Suroso, Dusun Sumberwangi, RT 1, RW 20, Kelurahan Wonosobo. Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur. Berarti jenengan ini, jenengan punya anak berapa? Jenengan punya anak berapa? Pun dilipat lagi. Kang, jenengan hidup di jalan sudah berapa lama? Saya pamit, saya nanya, Kang, sampean kangen nggak sama memangnya, istri sama anaknya? Memangnya Allah sudah ngomong, Bapak sudah ngomong sama Allah. Duh, sekarang gini. Diketemukan, katanya diketemukan. Loh, memang saya diketemukan sama Allah, kalau nggak diketemukan nggak bakalan memangnya, saya bisa ngobrol sama jenengan. Bapak sudah bilang sama Allah. Lo bilang gimana? Sekarang saya tanya, manusia itu hidupnya semuanya itu diatur Allah apa enggak? Sampean ini tadi ketemu sama saya, ngobrol sama saya. Ya sudah ngomong sama Allah, Bapak. Sudah. Gimana betulnya? Ya sampean sama saya ini bentuknya Allah. Loh. Ya sekarang saya ngalah aja, Mas Pak. Loh kok ngalah? Sekarang saya tanya, sampean kok ninggalkan anak istri sudah berapa lama jenengan? Ayo. Sudah berapa lama, yo? Apa aku kontenin orang aja, loh, Pak? Kok kontenin orang? Main aja. Saya nanya jenengan. Nah, jenengan sih. Ini loh. Sudah itu sudah cukup sudah kontennya, Pak, itu. Duh. Bapak sudah digaji, loh, sudah cukup. Sito, sebentar. Kontennya sudah digaji, sudah tutup. Bukan masalah berapa menit. Bukan masalah berapa menit, bukan masalah digaji. Saya tahu konten itu 10 menit sudah selesai, ini 10 menit tadi lebih. Tak. Yang saya tanya itu bukan masalah konten 10 menit lebih atau enggak, saya tanya gini, Kang. Jenengan kok nggak pulang? Udah lah Pak, nggak ada hasilnya. Lu kok nggak ada hasilnya? Ini ya, ini kotor lu. Coba lu, tuh. Nah. Namanya kalau kau pengen bersih ya di hotel Pak. Duh. Ini kan orang jalanan, nama orang jalannya begini. Sampai nggak tanya, sampai orang jalanan sekarang saya tanya. Jenengan punya anak atau punya istri? Udah lah Pak, itu urusin yang orang-orang yang anu Pak. Saya ini masih bisa cari sendiri, makan cari sendiri. Loh iya, yang saya tanya begini Kang. Urusin. Itu saya tanya Kang. Sampean punya anak sama istri apa enggak? Loh, jawab dulu dong, ayo. Punya ya, anak istri apa enggak? Ya, dulu saya mau yang di Pak. Dalam? Kontennya sudah 10 menit tadi, udah 10 menit itu udah selesai, Pak. Sebentar, ini kok konten aja. Saya nanya ke jenengan, dulu sebentar. Sampean, kan ada anak, ada istri, ya toh. Ayo tak kasih duit, sampean pulang mau apa enggak?
Tak kasih duit jenengan. Pak, saya begini Pak, bukan saya. Gimana monggo-monggo gimana? Enggak pulang ya. Aku kan mohon maaf lo ya, mohon maaf. Itu bukan menyelesaikan masalah, Pak. Bukan menyelesaikan masalah. Orang yang hidup di jalan ini kan orang lemah, Pak. Bukan. Sampean ini memang hidup di jalan. Tak tanya, sampean punya anak, punya istri. Kenapa kok enggak tinggal sama anak istri, tidur dikelonin istrinya, anaknya? Itu yang saya tanya. Saya enggak nanya jenengan orang jalan atau enggak. Makanya saya mohon maaf, minta maaf. Sampean enggak kangen bojone tak? Loh, ayo tak tanya gitu. Ayo. Bojone siapa, Pak? Loh ya bojone sampean lho, masa bojoku. Pak, sebenarnya saya minta maaf ya. Monggo-monggo ya. Orang yang hidup di jalan itu seperti orang gila itu Bapak tahu enggak itu? Gimana? Ya itu sudah memang ya enggak diurusin sudah, Pak. Loh, makanya saya ketemu jenengan, saya kepengin ngurusin jenengan. Saya nanya. Hasilnya apa? Mending kan orang gila-gila loh, itu urusin. Dan sekarang saya tanya, sekarang saya tanya hasilnya apa? Minta di lampu merah Bapak urusin, jangan saya lampu merah mengganggu. Lah ini saya ketemu jenengan, enggak ketemu mereka. Kalau ketemu dan mereka kan, tetap saya urusin. Insyaallah saya urusin. Ayo. Ah, itu di anu Pak. Gimana? Apa? Apa itu? Apa? Apa? Ojo guyu apa? Digresik banyak itu yang aman-aman. Loh, katanya kita fokus di Lamongan. Ayo. Lamongan ada tadi. Loh, sekarang saya tanya, sampean nyuruh saya ngurusin orang-orang jalanan yang ada di Lamongan. Ya daripada ngurusin saya kan mungkin. Loh, lah jenengan ini orang jalanan atau orang hotelan? Ayo. Bapak ayo. Ini mau di bolak-balik. Loh, Cik. Sebentar ya. Mohon maaf ya. Cik, mohon maaf. Sudah lama tadi. Cik. Udah habis, sebentar. Udah, Bapak udah digaji udah. Loh, selesai sudah. Bukan gitu. 10 menit. Bukan. Nah, orang yang di YouTube 10 menit itu gajinya udah besar itu. Loh, bukan. Sebentar, sampai tadi kan nyuruh saya begini, Pak. Kalau bisa Bapak ngurusin Bapak ini sudah 8. Gajinya kan banyak, ngapain Pak di YouTube? Sebentar. Saya kan tadi ngomong ke jenengan. Jenengan tadi ngomong ke saya, Pak, urusin orang-orang di jalanan. Jangan ngurusin saya kan gitu. Ya, terus saya kan enggak anu, itu kan jauh kenyamanan. Sik toh, saya tak nanya. Sampean ini termasuk orang jalanan atau orang mana? Ayo saya tanya. Ya Bapak kira ini di hotel, ini kan di jalan. Loh, lah ya berarti kan jenengan orang jalanan, wajib saya tolong. Ayo. Nolongnya gimana? Sekarang sampean ikut sama saya, tinggal sama saya, kita ngaji sama-sama. Sampean tak gaji kalau jenengan mau. Saya enggak mau, buat apa itu, Pak? Itu gak menyelesaikan masalah. Cari ini tadi sampean bilang begini, Pak, tolonglah orang-orang yang ada di jalanan. Lah sampean ditolong gak mau. Sudah lah Pak, 10 menit sudah. Loh kok 10 menit? Kontennya udah. Loh Bu, ini memang konten, masuk konten YouTube Purnomo Belajar Baik. Tadi kan sampean ngomong begini, Pak, bantulah orang-orang di jalanan. Sekarang tak tanya, jenengan ini orang jalanan atau bukan? Ini kan di jalan, Pak. Ya. Kalau di hotel ya orang hotel. Oh berarti ini sampean termasuk orang jalanan? Ya Bapak kira ini orang mana? Orang lah, kantor? Orang kantor. Kalau ya? Orang jalan. Saya sekarang ini orang duduk di kantor. Lah, kalau begitu sampean ini. Kalau gitu sampean ayo tak bantu. Bantu apa? Itu tinggal sama saya. Sekarang kalau mau menyelesaikan masalah bagaimana? Hah? Kalau mau menyelesaikan masalah bagaimana? Bantu saya dengan modal. Oke, sampean tak bantu modal. Sekarang minta modal berapa? Enggak. Ayo. Belikan saya becak. Nanti becak itu buat untuk rosokan. Oke. Buat itu baru menyelesaikan masalah. Oke ya. Sahabat Purnomo Belajar Baik, Bapak ini akan saya bantu modal usaha berupa satu becak. Sampai sekarang ikut sama saya. Tapi saya enggak mau. Duh. Saya enggak mau cari becak di sini di daerah Lamongan, enggak mau saya. Terus nyari becaknya di mana? Di daerah anu sana, Pak. Ayo. Hah? Ayo monggo, terserah mau becak tak belikan. Nih, saya janji. Nama saya Pak Purnomo, tak belikan becak modal usaha. Tapi jadi becaknya di Jogja sana. Boleh. Di sana. Boleh. Ya, ini sebagai buktinya ini. Lihat sini, lihat konten saya. Duh. Biar kita sama-sama. Ayo lihat ya. Saya akan bantu jenengan tadi namanya siapa, Pak Suroso? Siapa Pak? Siapa tadi? Suroso Bapak saya. Ya, terus sampean namanya? Ayo enggak boleh bohong. Namanya siapa? Hah? Ayo. Loh, ini tak bantu beneran loh. Saya sudah ini sudah jadi konten saya loh. Saya harus tanggung jawab. Tak belikan sampean becak. Becak insya Allah enggak sampai 5 juta. Insya Allah. Loh, ya, tak belikan. Tapi di daerah daerah Jogja. Loh, enggak loh. Terserah jenengan. Nanti jenengan ke Jogja. Nanti tak kawal sampai di Jogja. Ya, ya. Sampai ke Malioboro.
Loh? Iya, weh. Ah iya, salam aja. Salaman dulu. Kalau saya ngomong assalamualaikum dijawab? Iya. Loh? Kalau saya ngomong assalamualaikum dijawab? Waalaikumsalam. Sahabat Purnomo belajar baik, saya mohon doanya insyaallah dalam minggu ini saya akan wujudkan mimpi Bapak ini yang dari tadi ngomong konten, memang ini masuk konten. Memang ini untuk konten saya dan insyaallah hasilnya saya serahkan ke jenengan. Saya akan kasih hadiah satu becak yang dipakai untuk di Jogja. Ya. Namanya jenengan siapa? Nah. Siapa? Tarmidi, anaknya Pak Suroso. Ya. Rumahnya Pak, jangan disebut gitu dong, Pak. Ya, saya mah. Ya, loh. Fair kan maksudnya kita enggak ada yang ditutup-tutupin. Ya. Sampean kan tadi bilang, "Pak, ini konten." Iya, Mas, saya memang konten. Ya, jadi kita konten. Kita belajar baik aja, ya, belajar baik. Jadi tidak ada yang disalahkan. Iya. Saya minta maaf, ya. Benar ikhlas ya. Memaafkan saya. Ya, lillahi taala. Nah, sekarang sampean ikut mobil saya. Ya. Hari ini kepengin ditukokno becak. Ya. Sampean ikut mobil saya, nanti kita ke Jogja. Wah, enggak percaya saya, Pak. Loh kok enggak percaya piye sih? Sampean tadi sudah tak tunjukkan loh ya kartu anggota saya ya. Duh. Nanti sebetulnya dinas sosial. Loh kok dinas sosial? Sik. Duh, ya kan? Sik. Duh. Sampai tadi bilang, "Pak, saya di konten enggak apa-apa, yang penting saya dikasih modal usaha becak." Iya, iya, iya. Ya kan? Buat cari rosokan. Ini bener loh ya, sahabat Purnomo belajar baik, bapaknya ikhlas di konten, yang penting saya berusaha membantu menyelesaikan masalah. Bapaknya mengakui bahwasanya bapak ini orang jalanan. Tidak menyelesaikan masalah, Pak, kalau cuma di konten saja. Tapi kalau Pak Purnomo mau menyelesaikan masalah saya, bantu saya modal usaha. Tak bantu jenengan. Becak, modal usaha. Tak antar jenengan ke Jogja. Jadi jenengan nanti belinya di Jogja. Loh. Sekarang jenengan ikut saya. Lah kalau jenengan enggak mau ikut saya, terus saya nyarinya jenengan kemana nanti? Ini lagi saya, Pak. Loh. Biar jelas. Sampean ikut sama saya, tinggal sama saya sehari dulu. Enggak. Sebentar. Ini biar jelas aja ngomongnya. Enggak. Sudah enggak mau ya. Jadi gini. Kalau jenengan sekarang ikut sama saya dulu, emang sampean kalau ke Jogja naik model jenengan kayak begini, enggak ada yang boleh, Mas. Ini jenengan bawa karung sampah. Ya kan dicuci, Pak. Loh, lah iya sekarang jenengan ikut sama saya naik mobil. Nanti ke Jogja, beli becaknya di Jogja, Mas. Ayo. Wah, kasih. Naik bis aja, Pak, saya, Pak. Loh, lah kalau naik bis, ya sama-sama saya. Iya, iya, iya. Loh, lah iya. Naik bis. Dia mau kan? Terminal kan ada. Iya, mau. Iya, mau. Lah naik bis itu ke rumah saya dulu. Lah kalau ke Jogja lah, saya besok Senin ini dinas. Tak anter jenengan ke Jogja. Wong saya ini ngonten ini bener-bener mau bantu jenengan. Jadi bapak ini masih khawatir kalau saya ini ngonten cuma dipakai konten-konten saja. Setelah saya jelaskan ini tadi saya tunjukkan bahwa saya ini anggota polisi, bapaknya percaya. Bapaknya takut kalau ini tadi saya bawa ke dinas sosial. Bapaknya takut kalau saya laporkan ke dinas sosial. Kalau bapak mau bantu saya, selesaikan masalah saya. Minta dikasih apa modal? Becak. Usaha. Ya. Mau tapi becaknya harus di Jogja. Di Jogja, saya sanggupin. Ayo sekarang naik mobil sama saya. Oke? Oke ya? Jangan sendiri aja, Pak. Duh, gini gitu loh. Saya bukan pembohong, Pak. Saya cuma enggak emang saya ini, sampean lihat nih, saya tanpa kacamata. Sampean lihat wajah saya, adakah saya bohong sama jenengan? Sampean tadi minta, Pak, tolong tunjukkan kartu anggota polisi, tak tunjukkan loh. Leres nggih? Enggak, ini saya jalan sendiri aja, Pak. Duh. Katanya minta dibeliin becak. Iya. Loh lah ya ayo. Duh, ini ki lho, yang salah siapa? Loh. Ayo. Sekarang saya tanya. Iya. Saya minta maaf boleh? Iya, minta maaf. Boleh ya? Iya, iya. Ikhlas minta maaf ya. Iya. Ya. Sekarang sampai nang ikut sama saya, langsung tak naikkan bis, tak kasih uang sangu. Mau apa enggak? Iya, mau, Pak. Mau? Iya. Tak kasih uang sangu mau? Iya. Tapi kalau jenengan mau, saya kasih becak ikut sama saya, naik mobil sama saya. Pilih naik bis aja saya, Pak. Duh.
sampean kalau naik bus tak kasih sangu. Iya. Tak kasih sangu. Iya, iya. Tak, namun enggak tak kasih untuk beli becak. Ya sangunya buat beli becak. Loh, lah nanti kalau ya kalau dibelikan becak lah kalau enggak. Nah, begini aja. Ya. Nanti gimana? Kalau saya ada di Jogja, nanti saya anu apa? Ya teleponnya Bapak. Nah, nanti di Jogja sana buktinya ada nanti Pak. Ini kalau enggak ada buktinya saya ditangkap bisa. Loh lah iya, maksud saya jenengan ikut sama saya besok kita ke Jogja sama-sama. Udah saya sendiri aja, Pak. Saya biar sendiri. Saya bukan bohong, Pak. Nanti kalau di Jogja saat ini... Saya juga enggak bohong. Ngapain kok bohong? Loh, sekarang sampai naik mobil sama saya. Ayo naik mobil. Ayo. Enggak, Pak. Enggak ada. Loh. Ya, Pak, sekarang saya ikhlas wis, dikontani enggak apa-apa wis. Nah, sekarang saya kasih duit untuk naik bus, ya? Ya? Ya, ya. Mau apa enggak? Mau. Ikhlas apa enggak? Tapi becaknya nanti di mana? Di Jogja, nah. Loh. Memang mau ini anu kok, bulat kok. Tamenku bulat. Ayo. Nih, tak kasih. Sahabat Purnomo belajar baik. Ayo berdiri. Sahabat Purnomo belajar baik. Saya mohon doanya. Mudah-mudahan. Pak siapa tadi namanya, jenengan? Pak Darmidi. Kita aminkan sama-sama, ya. Mudah-mudahan Pak Darmidi ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk mencari rezeki. Mudah-mudahan nanti Bapak segera pulang, ya toh, ketemu anak istri, ya. Biar tidak jadi orang jalanan, biar jadi orang hotel. Orang pekerja gitu aja. Ya, biar hotel. Jadi orang pekerja, biar tidak jadi jalanan. Jadi ini kena omongannya sendiri. Pak Purnomo harus bantu orang jalanan. Lah, sampai orang jalanan saya bantu akhirnya, ya. Oke, ya. Dukung terus kegiatan kami Purnomo belajar baik. Mudah-mudahan menjadikan berkah-berkah. Saya minta maaf, tak cium tangannya sampean.